السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Yang mulia saudara pengurusi dan seterusnya hadirin hadirat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di tempat yang sangat mulia, sebuah masjid, untuk membincangkan persoalan-persoalan agama. Tajuk yang dicadangkan untuk saya bincangkan pagi ini ialah tentang kesilapan pemahaman hadis dan kesannya kepada masyarakat Islam khususnya. Sebenarnya perbincangan tentang hadis itu sangat luas, tapi untuk lebih khusus perbincangannya, rasanya elok juga tajuk itu kita bincangkan pada pagi ini. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ikutan kita dan termasuk percaya kepadanya, termasuk dalam salah satu rukun iman, percaya kepada Rasul-Rasul, dan Rasul yang terakhir ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti percaya kepada mereka, kepada Rasul-Rasul, khususnya kepada kita, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ialah dengan arti kita hidup dengan menurut jejak langkahnya dan menghayati sunnahnya. Cuma kadang-kadang dalam usaha kita menuju ke arah itu, ada kalanya berlaku salah faham, kesilapan dalam memahami dan mentafsirkan sesuatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya ialah kekurangan ilmu ataupun kekurangan mendalamnya pengetahuan tentang apa yang dikatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya katakan secara umumnya masih ramai lagi di kalangan kita tidak dapat membezakan di antara hadis dan sunnah itu sendiri. Apa itu hadis? Apa itu sunnah? Itu perkara asas pun ramai lagi di kalangan kita yang tak dapat membezakannya. Tak dapat membezakannya. Padahal kalau kepada orang-orang yang mendapat pendidikan secara formal, secara khusus berhubung dengan perkara ini, jelas kepada mereka sunnah adalah sesuatu yang bersih, yang murni, yang sudah ditapis dan sudah diperakui sebagai sesuatu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya ataupun pengesahan daripada baginda. Itu adalah sesuatu yang diterima oleh semua. Sedangkan hadis adalah puncak di mana kita mendapat sunnah itu, di peringkat yang dapat kita katakan peringkat bahan mentah. Di sana kita akan dapati berapa banyak peringkat-peringkatnya. Ada bahkan hadis dhaif dan mautu, hadis mautu yang sebenarnya bukan hadis pun dikatakan hadis. Tapi kalau kata sunnah, tidak ada sunnah yang mautu.
sunnah yang mautu itu tidak ada. Kalau sunnah sudah pasti, sudah selesai, boleh kita jadikan sebagai pegangan dalam apa sudut sekalipun. Berbeza dengan hadis, kerana ia sebenarnya masih diberikan bahan mentah. Daripada situlah kita dapat sunnah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tidak adanya pengetahuan yang mendalam tentang sunnah itu, oleh kerana jarak masa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terlalu lama, sudah terlalu lama, dia mata rantai yang membawa sesuatu hadis itu kepada orang kemudian semakin bertambah, semakin bertambah dan banyak. Daripada situ berlakulah kekeliruan, salah faham dan sebagainya. Itu punca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak difahami dengan baik, bahkan masyarakat salah faham terhadap beberapa perkara daripadanya. Saya rasa saya dapat sebutkan pada pagi ini beberapa perkara sahaja yang asas, tetapi masih lagi tidak difahami oleh umum masyarakat Islam. Bukan masyarakat Islam di sini, di Kuching khususnya, tidak. Sebenarnya masyarakat Islam seluruh dunia masih lagi keliru tentang beberapa perkara yang sepatutnya mereka mengetahuinya dengan jelas. Tadi saya sebutkan tentang sunnah. Itu sesuatu yang diterima, diakui, disahkan bahawa telah benar-benar disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dilakukan atau disahkan oleh baginda. Setelah kita terima itu, kita perlu pula mengetahui bahawa sunnah itu, ini mengikut pembahagian ulama-ulama lah, pembahagian ulama-ulama yang mengkaji tentang hadis. Mereka membuat kesimpulan hasil daripada kajian mereka itu bahawa sunnah-sunnah itu tidak semestinya kita boleh ikut. Ini satu perkara yang perlu difahami sangat-sangat. Tidak semua sunnah itu yang boleh kita ikut, walaupun sudah sunnah, sudah sunnah, tetapi tidak semuanya boleh kita ikut. Dengan arti itu adalah paduan agama untuk umat. Bahkan itu telah berlaku sebagai suatu kebiasaan, adat, dipanggil adat, sesuai dengan keadaan semasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakatnya dan keadaan sekeliling. Jadi benda-benda macam ini dibahagikan, diperincikan oleh ulama kepada beberapa perkara. Misalnya antara yang disebutkan mereka ialah sunnah itu terbahagi kepada dua. Ini secara kasar, secara asas. Satu, sunnah tashri'iyah. Yang kedua, sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah tashri'iyah berarti sunnah yang menjadi panduan untuk umat dalam urusan mereka beragama, yang berkaitan dengan agama mereka. Itu sunnah tashri'iyah. Di bawah sunnah inilah masuk beberapa bahagian. Ada yang wajib, ada yang harus, ada yang menyebutkan tentang haram sesuatu, menyatakan makruhnya sesuatu. Difahami oleh ulama, segala hukum ni daripada sunnah tashri'iyah. Nabi SAW buat begini misalnya, dia memberi arti apa? Dia tak buat begini, memberi arti apa? Ini dikaji oleh ulama-ulama kita sehingga mereka masukkan semua ini di bawah sunnah tashri'iyah, yang kita kenali sekarang ini sebagai wajib, haram, sunat, makruh, harus dan sebagainya. Ini semua termasuk di bawah sunnah tashri'iyah.
Satu lagi sunnah ialah sunnah ghairu tashri'iyah. Mana sunnah yang tidak ada kaitan sebenarnya dengan kehidupan beragama umat. Dengan erti umat tidak terikat dengan sunnah itu. Bahkan sunnah itu berlaku sesuai dengan keadaan semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat dan keadaan sekeliling. Keperluan semasa mendorong baginda dan sahabat-sahabatnya memilih sesuatu cara misalnya untuk diamalkan. Dan ini sesuai dengan masyarakat mana sekalipun, manusia mana sekalipun, dia akan hidup terikat dengan keadaan sekelilingnya, masyarakatnya dan keadaan semasanya. Ini dinamakan sunnah ghairu tashri'iyah. Sebenarnya kita tidak terikat dengan dengan sunnah ini sebagai sesuatu ajaran agama yang mesti kita patuhi. Kalau ada pun, hanya paling tinggi ia sesuatu yang harus, harus saja. Jadi perkara ini sebenarnya dalam pengajian hadis semua boleh dikatakan orang-orang yang belajar secara khusus itu dia faham tentang hakikat ini. Tetapi kepada umum masyarakat Islam di mana-mana pun sebenarnya masih lagi tidak jelas perkara ini. Yang sepatutnya kita umat Islam pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas dapat membezakan di antara dua sunnah ini, yaitu sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairu tashri'iyah. Ada dua sunnah. Saya rasa perbincangan yang saya akan kemukakan ini mungkin berbeza daripada pengajaran biasa, ya? Pengajaran biasa itu yang selalu kita terima, okey, itu tak jadi masalah. Tapi kita sepatutnya kena kembangkan, majukan lagi, tingkatkan lagi ilmu kita. Mungkin terasa berat, tapi sebenarnya menarik. Bila kita faham, kita selesa dengan kehidupan beragama kita. Dan kita cukup faham yang kita buat ini termasuk dalam bahagian mana di antara dua sunnah tadi. Jadi saya nak berikan beberapa contoh dalam soal ini. Misalnya sembahyang lima waktu, salat lima waktu yang fardu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sebut tentang sembahyang lima waktu. Dalam Quran pun sebut, dalam amalannya pun dibuat sampai baginda wafat, sampai meninggal dunia, tak henti-henti bersembahyang, tak tinggal sembahyang lima waktu itu. Jadi semua ini merupakan hadis. Kita dapat melalui hadis, dan ini sudah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah apa itu? Jawabnya termasuk dalam bahagian pertama, sunnah tashri'iyah. Sunnah tashri'iyah ada beberapa bahagiannya. Ini termasuk dalam bahagian apa? Dalam bahagian wajib, rukun atau fardu. Dengan arti tak boleh sesiapa pun orang Islam meninggalkannya, tidak melakukannya, walaupun dia ni telah mencapai peringkat paling tinggi sekalipun dalam kehidupan beragama. Tidak mungkin perkara ini ditinggalkan olehnya, sembahyang lima waktu. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tak tinggal sembahyang lima waktu. Jadi kalau ada yang mendakwa misalnya dia telah sampai ke suatu makam yang tertentu membuatkan dia tak perlu lagi bersembahyang, ada juga termasuk dalam ajaran sesat yang menyebarkan benda-benda macam ini, ini adalah ajaran ataupun fahaman yang kan yang tidak ada kena-mengena dengan Islam. Sebab rujukan kita yang utama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sembahyang lima waktu? Tak pernah. Siapa yang lebih tinggi dalam umat Islam ni, dalam orang-orang Islam ni, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya? Tak ada. Kalau generasi, tak boleh nak lawan generasi sahabat. Semua mereka tidak pernah meninggalkan sembahyang lima waktu. Bermakna ini, kalau kita tengok kan, adakah orang kafir bersembahyang seperti kita sembahyang?
Tak ada kan? Ini adalah sesuatu perkara yang asing, suatu perkara yang baru diperkenalkan oleh baginda. Sebelum itu orang tak tahu sembahyang ni begini. Kepada orang-orang kafir, jauh lagi lah. Daripada situ kita tahu ini sesuatu yang dibuat oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, tak pernah ditinggalkan. Ini adalah suatu sunnah. Sunnah apa? Tasyri'iyah. Kerana ia ada kaitan dengan kehidupan beragama. Apabila kita beragama Islam, ini adalah satu perkara yang tak dapat kita tinggalkan. Ini sudah kita dapat. Itu sunnah tasyri'iyah. Termasuk dalam bahagian wajib. Termasuk dalam bahagian yang wajib. Ada juga sunnah tasyri'iyah, tapi tak sampai ke peringkat wajib. Tak sampai ke peringkat wajib. Misalnya puasa. Contoh banyak lagi yang lain-lain. Sebagai contohnya puasa. Puasa dipanggil Ayyamul Bid, hari-hari yang bulannya cerah, 13, 14, 15. Puasa antaranya Isnin dan Khamis. Dan banyak lagi puasa-puasa yang lain, Ashura dan sebagainya. Ini semua puasa ini adakah wajib? Rasulullah SAW buat juga. Dan dia anjurkan para sahabatnya turut berpuasa. Tapi adakah puasa-puasa ini wajib? Walaupun ia sunnah, sunnah tasyri'iyah, tapi wajibkah? Tidak. Tidak wajib. Dia termasuk di bawah sunnah. Kita panggil sunnah. Sebenarnya semua sunnah di bawah sunnah tu ada yang wajib. Dalam bahasa Arab ni dia sunnah tu sama dengan sunat kita, sunat kita pun boleh jadi. Jadi dia termasuk di bawah sunat. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam ada kalanya meninggalkannya. Macam sembahyang lima waktu dia tak pernah tinggal. Macam mana pun dia uzur ke, sakit ke, dia tak tinggal. Dia dalam musafir ke, dia tak tinggal. Cuma kalau ada pun perbezaan cara saja, cara saja, dari segi jamak ke, qasar ke. Tetapi sembahyang zuhur tetap ada, asar tetap ada dan sebagainya. Tapi berbeza dengan puasa. Sebab puasa yang tadi dia tidak mesti, ada kalanya baginda SAW meninggalkannya. Sahabat-sahabat pun buat, ada yang tidak buat. Kalau tidak buat tu, ada yang tidak qada. Kalau nak qada pun ialah, kalau tidak pun tak apa. Ini di peringkat sunnah tasyri'iyah. Di bawah tu sunnah, di bawah tu sunnah, bukan wajib. Tapi ini juga berkaitan dengan agama, kehidupan beragama. Kalau kita nak menyempurnakan kehidupan beragama kita dalam bab berpuasa, selain daripada berpuasa di bulan Ramadan, adalah elok kita melakukan puasa-puasa tadi. Tapi bukan sampai ke peringkat wajib. Walau bagaimanapun, ini semua termasuk di bawah agama tasyri'iyah, dalam urusan keagamaan, kehidupan beragama. Kita tengok lagi, kita tengok lagi daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sejenis macam biawak, macam biawak di tanah Arab tu dia kecil, bukan macam biawak tempat kita ni, dhab namanya. Dipanggil dhab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak makan. Apabila dihidangkan, dia tak makan. Tapi ada sahabat makan, dia biarkan. Dia biarkan. Orang tanya dia, kenapa tak boleh kah? Dia kata tidak, sebab di tempat kami tak biasa makan ini. Tapi dia benarkan sahabat-sahabatnya makan. Daripada sinilah benda-benda macam ni. Saya sebut tu hanya sekadar contoh saja. Banyak lagi yang lain-lain. Sebenarnya macam itulah keadaannya. Dhab itu, ulama membuat kesimpulan bahawa memakannya adalah harus, bukan wajib, bukan sunat, tetapi sekadar harus. Dan ini kita kena tahu, benda ni boleh makan ke tidak.
Nak makan, tak mau makan, suka hati kita lah. Tapi boleh ke tidak? Kalau boleh, itu harus. Namanya. Misalnya kita nak makan biskut ke, coklat ke, apa ke, itu harus. Tak mau makan pun tak apa, bukan wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Hanya sekadar harus saja. Tapi dia ada kaitan dengan agama kita juga. Kehidupan beragama mendesak kita supaya mengetahui apa yang kita nak makan, nak minum, nak buat itu harus ke tidak, sekurang-kurangnya. Jadi kalau harus, bolehlah kita buat. Boleh kita buat. Daripada sinilah keluarnya hukum harus. Ini semua berkait dengan hukum-hukum agama. Semuanya termasuk di bawah sunnah tashri'iyah. Sunnah tashri'iyah. Sebab kalau orang kafir, dia tak ada persoalan-persoalan itu. Nak sembahyang ini, sembahyang ini. Ada boleh tinggal, ada tak boleh tinggal. Nak puasa, dia tak ada. Tak ada dalam perhitungan mereka. Nak makan, seperti kita mengambil kira. Ini disembelih atau tidak? Disembelih oleh siapa? Macam mana caranya? Dia tidak ada ikatan-ikatan itu. Dengan cara yang kita maklum sekarang ini adalah berpunca daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak sembelih macam ni cara binatang yang boleh dimakan ini yang tak boleh dimakan ini, jelas semuanya, sehingga menyebabkan cara hidup kita dalam makan minum pun berbeza daripada golongan-golongan yang lain. Dan itu ada kaitan dengan kehidupan beragama kita. Adil dipanggil sunnah tashri'iyah, harus, bahagian harus. Kita pergi dulu tengok contoh yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri. Satu contoh, banyak lagi yang lain. Boleh ke tidak? Kalau sekarang ni banyak sangat kan tempat-tempat, kalau di bangunan-bangunan yang moden, bangunan-bangunan yang moden baru, dia kalau tempat kencing lelaki itu berdiri, tak sesuai kalau duduk di situ, tak sesuai dan tidak disediakan. Kalau kita duduk jadi macam lain lah, rosak. Jadi sistem dia memang begitu, berdiri. Dan kalau kita nak tunggu yang ada pintu tu, mungkin terhad sangat, mungkin terhad sangat, jadi susah kita. Sedangkan kita tertekan untuk kencing, untuk buang air kecil. Jadi kita nak buat macam mana? Bolehkah kita kencing sambil berdiri menggunakan tempat khusus itu? Dan apa hukumnya? Apa hukumnya? Benda-benda macam ni juga kita dapat belajar daripada sunnah. Kita baca. Kalau orang yang belajar hadis, dia akan bertemu. Walaupun di satu tempat, isterinya Aisyah mengatakan, kalau ada sesiapa menceritakan kepada kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, jangan kamu benarkan. Tak betul itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah, kata dia, saya lihat kencing sambil berdiri. Itu kata Aisyah. Di satu pihak. Tetapi ada kita dapati di dalam hadis-hadis yang lain, disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam memang telah kencing sambil berdiri. Memang ada. Jadi apa hukumnya? Kenapa telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benda seperti ini? Kalau ia haram, tak mungkin. Ini kaedah, kaedah ulama dalam menyimpulkan hukum. Kalau benda itu haram, tak mungkin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sekali. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud terpelihara. Terpelihara daripada dosa. Melakukan sesuatu yang haram adalah berdosa. Dan baginda terpelihara keadaannya, terpelihara. Jadi bagaimana dia melakukan dosa? Bila tidak berdosa, jadi apa hukumnya? Di situlah keluarnya hukum makruh. Makruh. Di atas daripada haram, ringan sikit, makruh. Tak sampai kepada kad haram. Menunjukkan ada kalanya kita ni lebih perlu, perlu buat gitu. Kalau dalam keadaan perlu, sakit lutut ke, sakit apa-apa, mana-mana bahagian anggota kita, kita tak boleh nak duduk, memang boleh lah, haruslah. Tapi kalau dalam keadaan ada pilihan,
lebih baik, lebih beradab, maka sambil duduk, sambil dalam keadaan itu dia jadi makruh. Rasulullah SAW sendiri buat dan jadi panduan dalam kehidupan beragama. Dan ada apa ni, bahagian hukumnya namanya makruh, juga diambil daripada sunnah Rasulullah SAW. Soal Aisyah mengatakan saya tak pernah tengok Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, itu benar berdasarkan apa yang dilihatnya. Dan Rasulullah SAW pun memang tak kencing, tak buang air kecil di rumahnya sambil berdiri, tak pernah dilihat. Tapi sahabat-sahabat yang lain dalam perjalanan semasa berjalan, bermusafir, ada melihat Nabi SAW buat begitu. Tapi tidak selalu. Walaupun sekali, andaikan sekali, cukup menunjukkan ia bukan sesuatu yang haram, kerana ia telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada situlah diambil hukum makruh. Semuanya termasuk di bawah sunnah tasyri'iyah. Satu lagi haram, benda haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar larang. Selain daripada Quran melarangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Banyaklah yang haram tu. Minum arak, berzina, mencuri, menipu dan sebagainya. Haram tu tak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Dilarangnya sahabat-sahabatnya dengan sekeras-kerasnya. Kemudian ada pula setengah-setengah tu disebutkan hukumannya di dunia dan hukumannya di akhirat nanti. Ada ancaman-ancaman sampai ke peringkat neraka. Neraka, masuk neraka. Walaupun Islam masuk neraka. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apakah yang membuatkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Itu Allah SWT menceritakan keadaan yang akan berlaku, akan datang. Akan ditanya, kenapa kamu masuk neraka saqar? Jawab mereka, kami tidak bersembahyang dahulu. Jadi tidak bersembahyang menyebabkan seseorang itu boleh masuk neraka. Jadi kalau ancaman sampai begitu sekali, menunjukkan benda ini tak boleh ditinggalkan. Patutlah Nabi SAW tak tinggal pun. Meninggalkannya adalah sesuatu yang haram. Melakukannya adalah sesuatu yang wajib. Meninggalkannya adalah sesuatu yang haram. Sebab Nabi SAW tak pernah tinggal kalau sembahyang lima waktu. Jadi meninggalkannya haram. Rasulullah SAW atau Nabi-Nabi yang lain tak pernah berzina, mengadakan perhubungan dengan seseorang perempuan tanpa adanya kebenaran ataupun mengikut cara yang sah, tanpa cara yang sah menurut cara, tak pernah. Jadi berzina adalah sesuatu yang haram, minum arak adalah sesuatu yang haram. Ketika Rasulullah SAW belum dilantik menjadi Rasul lagi, pada ketika itu di peringkat awal Islam, memang arak tidak diharamkan lagi. Ramai lagi di kalangan sahabat yang minum arak. Pengharamannya belum lagi diturunkan oleh Allah SWT. Setelah diturunkan, jadi haram. Yang mana-mana yang minum itu semua berhenti. Rasulullah SAW tak pernah minum. Walaupun sebelum baginda diutuskan menjadi Nabi, menunjukkan arak itu adalah haram. Dan Rasulullah tak pernah buat benda macam itu. Kalau sahabat dulu buat, disuruh berhenti. Disuruh berhenti, macam-macam caranya. Jadi ini semua menunjukkan arak itu haram. Dan ini juga ada kaitan dengan kehidupan beragama kita. Jadi sunnah Nabi SAW menunjukkan ini adalah sesuatu yang haram, dia termasuk di bawah sunnah tasyri'iyah juga. Ini dari sudut sunnah tasyri'iyah. Sekarang kita nak tengok satu lagi sunnah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, tapi itu sebenarnya tidak mengikat kita sebagai suatu ajaran agama yang perlu kita terikat dengan, yang perlu kita ikut, tak perlu. Bahkan ada kalanya ia sudah tidak sesuai, ada kalanya tak boleh, haram kita ikut macam itu. Ada kalanya ini dipanggil sunnah ghairu tashri'iyah, sunnah yang tidak termasuk dalam bab berugama, kehidupan beragama, terikatnya itu tak termasuk dalam itu. Misalnya, ini contoh saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, dia makan apa? Kalau kita umumnya masyarakat kita di Malaysia ini, makanan utamanya nasi kan? Nasi semuanya kan? Nasi. Makan roti itu bukan makanan utama kepada kita. Ada juga yang makan, tapi sebagai tambahan sajalah, suka-suka sajalah. Nak menjadikan makanan yang mengenyangkan, rasanya tidak begitu. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan nasi? Itu soal. Tak pernah. Sebenarnya tak pernah. Dia tak pernah makan nasi macam itu. Yang dia makan ialah roti. Roti Bali, roti gandum, roti apa itu roti? Gandum lah, puncanya daripada gandum. Tapi adakah makan nasi itu haram? Tak boleh. Tidak sunnah. Dengan arti bila kita tak makan roti, jadi kehidupan beragama kita tu jadi kurang, makam kita jadi kurang. Lebih lagi bangsa-bangsa yang beragama Islam yang makan roti, dengan sebab dia makan roti, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan roti. Adakah begitu? Tidak. Kenapa? Sebab sunnah itu bukan sunnah tashri'iyah. Sunnah itu termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Ini benar. Tapi Rasulullah SAW memang makan roti. Jadi bolehkah kita dengan maksud nak dapat pahala kita makan roti, tinggal makan nasi? Tak perlu itu, tak perlu. Tak ada kena-mengena dengan kehidupan beragama. Untuk apa kita berlapar? Ada kawan saya tu, dia tak biasa makan roti kan. Semasa di Pakistan dulu, dia makan roti 2-3 hari, dia rasa lembek lutut ni, nak jatuh dia rasa, nak terduduk. Sebab itu makanan itu tidak mengenyangkan. Walaupun kenyang sekali rasanya, tapi dia tak puas, macam ada sesuatu yang tak kena lah pada dia. Begitu kalau orang sudah biasa makan nasi, dia akan rasa begitu. Sama juga dengan orang yang biasa makan roti, kalau 2-3 hari dia makan nasi saja, dia akan rasa sama juga. Jadi benda ni ada kaitan dengan kehidupan beragama ke atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Itu perlu kita faham. Sebab ia termasuk di bawah sunnah ghairu tashri'iyah, sunnah yang bukan mengikat kita dengan agama. Tidak. Ini hanya suatu kebetulan, sesuai dengan keadaan sekeliling, sesuai dengan masa. Di zaman Rasulullah SAW, masyarakat dia itu memang begitu. Sunnah ghairu tashri'iyah. Baik. Pernahkah Rasulullah SAW pakai kipas macam ni dalam masjid? Lampu macam kita sekarang? Tak ada. Yang adanya pelita atau jamur. Jamur. Macam obor api begitu, dipacak-pacak begitulah. Jadi adakah kita perlu ikut macam tu? Masjid kita ni agaknya dapat pahala lebih banyak kok, sebab ikut sunnah, sebab Nabi SAW buat macam tu. Tak pernah pun dia buat macam ni seperti masjid kita. Kita nak fikir macam mana, nak kata macam mana. Kalau kita faham pembahagian tadi, kita akan kata dengan mudah saja, tak ada kena-mengena dengan kehidupan beragama benda-benda ni semua ni. Itu suatu kebetulan di zamannya, di zaman itu kemajuan manusia hanya setakat itu. Jadi dia gunalah pelita. Kalau kemajuan zaman kita ni sudah ada lebih canggih, lebih hebat, tidak salah kita menggunanya. Dan tidak perlu kita kembali kepada zaman silam. Inilah kesilapan setengah-setengah masyarakat. Dia kata kalau kita ikut Islam, kembali kepada zaman 1000 tahun lebih dulu lah. Dia tak faham. Tak faham pembahagian sunnah tadi lah puncanya. Kalau faham pembahagian ini, selesai. Selesai sebenarnya. Jadi
pasar jamu, obor, pelita dan sebagainya, itu memang sunnah. Sebab pernah Nabi guna. Kita tak boleh kata tidak sunnah. Tapi sunnah apa? Sunnah ghairu tashri'iyyah. Sunnah yang tidak mengikat kita dalam kehidupan beragama kita. Kalau kebetulan matilah lampu ni, mati, tak ada lampu elektrik, kita boleh guna yang itu pun tidak salah. Tapi bukan sebagai sunnah, sebagai ganti saja sekarang ni. Bukan kerana kita tak dapat kelebihan, dapat pahala lebih bersemayang di masjid yang pakai pelita tu. Sebab zaman Rasulullah buat begitu. Tak silap tu kalau faham gitu. Inilah punca-punca kesilapan tentang sunnah. Dan apa akibatnya kalau umat Islam buat begitu? Dan kenapa kita buat Islam di mana-mana pun tidak buat begitu atas nama sunnah? Padahal Rasulullah pernah buat. Sebab semua faham. Artinya ahli-ahli ilmu agama dalam masyarakat kita ni cukup faham benda-benda. Sebab itu mereka tak ikut, tidak menganjurkannya, tidak mengesyorkannya supaya dibuat begitu di mana-mana masjid, di rumah ke, tak ada. Ini contohnya. Jadi membuatnya, menggunakannya hanya sekadar harus dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan ada kemudahan yang lain, tak perlu pun kita kepadanya. Tidak jadi kurang sedikit pun kehidupan beragama kita dengan sebab kita tidak menggunakan alat-alat tadi. Sebab ini termasuk di bawah sunnah ghairu tashri'iyyah. Lagi banyak lagi, termasuklah pakai unta, kuda, keledai dan sebagainya. Itu sunnah. Kita tak boleh kata tidak sunnah. Sebab sunnah ni setiap ucapan, setiap perbuatan Nabi SAW sunnah. Tapi sunnah apa? Itu benda. Kena faham. Kalau tak faham ini, teruklah jadi. Teruk. Jadi adakah salah kita pakai kereta, kita pakai motosikal dan sebagainya, kita pakai kapal terbang sekarang ni, kapal laut, salah kan? Padahal Rasulullah SAW tak pernah guna tu. Termasuk dalam sunnah ke tidak? Zahirnya tidak termasuk dalam sunnah. Sebab Rasulullah SAW tak pernah guna. Tapi dari segi rohnya, maksudnya, kalau kita perhatikan, ia termasuk dalam sunnah juga. Sebab Rasulullah SAW naik kuda kenapa? Untuk cepat sampai kan. Kalau dia berjalan kaki, dia lambat. Dia naik unta untuk selesa. Kalau berjalan kaki, penat juga. Itulah maksud kita naik kereta sekarang ni. Kita naik kapal terbang dan sebagainya untuk cepat sampai. Jadi maksud itu sesuai dengan sunnah. Walaupun alat yang digunakan tidak sama. Dari sudut maksud, dari sudut zahir bukan sunnah. Tapi dari sudut maksudnya adalah sunnah. Memakai keledai, kuda, unta sekarang ini, walaupun zahirnya sunnah, tetapi maksudnya tak sampai sekarang ini kalau kita pakai. Maksudnya tidak sesuai dengan sunnah kalau sekarang ni kita guna. Sebab apa? Maksud di zaman Rasulullah tak ada dah kenderaan lain, alat-alat lain untuk dijadikan sebagai kenderaan. Itulah yang ada, yang paling laju pun kuda. Itu telah digunakan oleh Rasulullah SAW. Kalau sekarang ni paling laju kapal terbang, masalahnya kita naik. Dari segi maksudnya itu sunnah. Dari segi maksud itu, kalau sekarang kita pakai, tidak mengikut sunnah. Dari segi maksud, walaupun zahirnya adalah mengikut sunnah. Kenapa? Kerana kita perlu faham ini termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyyah. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, antaranya di zaman Rasulullah SAW pernah, kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW, baginda SAW dalam perang Khandaq yang berlaku pada tahun yang keempat atau kelima mengikut setengah ulama, yang sahihnya tahun yang keempat. Pada ketika itu musuh-musuh ini terdiri daripada banyak kumpulan. Mereka bergabung semua untuk menghancurkan umat Islam di Madinah. Maka Nabi SAW berbincang dengan sahabat-sahabatnya, apa kita nak buat? Salah satu cadangan yang diberikan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Salman Al-Farisi ialah kita gali parit sekeliling Madinah supaya mereka tidak dapat menyerang kita dengan mudah.
beliau dia datang dengan kuda pun kuda akan jatuh ke dalam parit itu. Lalu parit yang agak dalam lah, dan tak boleh kuda dan nak melepasi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju, sahabat-sahabat lain setuju, buatlah parit. Buat parit. Memang berjaya. Ha, memang berjaya apabila musuh datang dia terdapat masuk dengan mudah ke dalam kawasan Madinah. Bila jatuh dalam parit itu senanglah sahabat-sahabat yang dari segi bilangannya tidak seramai orang-orang kafir itu untuk memanah dan menetap musuh-musuh yang jatuh dalam parit itu senang. Itu ada faedahnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah baginda gunakan dalam peperangan Khandaq. Baik. Sekarang ni kalau kita nak perang, perlukah kita gali parit macam tu? Sekeliling kucing ni kita gali parit. Perlukah? Tak perlu. Bahkan kalau kita buat itu salah. Sebab apa? Sebab orang sekarang ni perang bukan guna kuda, bukan guna unta. Dia pakai peluru berpandu ni sekarang. Tak ada kuda semua. Kalau dia main dengan helikopter pun dia boleh melepasi dengan mudah saja. Parit tadi tak ada gunanya dibuat. Jadi kita nak faham sekarang ni, sunnah ini sunnah. Sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah yang kedua tadi. Masuk dalam bahagian yang kedua tadi, iaitu sunnah yang tidak ada kaitan dengan kehidupan beragama kita. Kita tidak dikendaki terikat dengan benda-benda ni. Walaupun memang Rasulullah ada buat, tapi yang dia buat itu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan masanya. Jadi kita pun dari segi ruh pengajarannya tadi, apa? Kita pun kena guna sesuatu strategi ataupun alat-alat perang yang sesuai dengan zaman kita. Bukan nak guna cara yang Rasulullah SAW buat itu. Kalau kita buat begitu sia-sia saja, rugi. Tak boleh kita kata mesti kita berjaya sebab kita ikut sunnah Nabi SAW. Itu cara bodoh sebenarnya. Bukan ikut sunnah tu maksudnya begitu. Tapi kalau tak belajar, boleh jadi salah faham. Dia ingatnya semua yang Rasulullah buat tu elok kita buat, membawa kejayaan. Tidak banyak perkara tidak begitu. Sebab kena faham kaedah tadi. Sunnah terbahagi kepada dua. Ini termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Ghairu tashri'iyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat haji semasa hayatnya berapa kali? Hanya sekali. Buat haji hanya sekali. Pada tahun yang ke-10 sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sekali saja dia buat. Jadi dia buat haji tak kelirulah, semua orang tahu. Dalam kitab-kitab hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertawaf di Baitullah, baginda bertawaf dengan menaiki unta. Itu semua ada dalam kitab mana pun ada. Dengan menaiki unta. Jadi apakah boleh kita buat kesimpulan bahawa bertawaf dengan menaiki unta itu sunnah Nabi dan itu lebih afdal, lebih baik? Bolehkah kita buat kesimpulan begitu? Kalau kita kata boleh, mungkin itu dalil yang Nabi buat. Tapi tak boleh begitu. Sebab apa? Sebab kaedah tadi, sunnah ini terbagi dua. Itu sunnah termasuk dalam bahagian mana? Dan apa maksud Nabi SAW buat begitu? Apa maksudnya? Maksudnya ialah untuk menunjukkan kepada orang ramai bagaimana cara dia buat. Bila sampai ke sini, dia istilah misalnya, dia buat begitu. Dia buat begitu. Dan dia tidak pusing. Dia tidak pusing di tepi sisi-sisi dia saja yang membetuli Kaabah. Dia tidak mengadap Kaabah dengan dada dia. Tidak. Semua boleh nampak. Kalau dia berjalan sama dengan orang lain yang beribu-ribu, ratus ribu ada bersama dia, mana nak nampak? Dan dia buat haji hanya sekali saja. Boleh jadi akan mengelirukan sekali amalan haji dia. Jadi caranya dia berada di atas kenderaan, orang lain tidak. Kedudukannya lebih tinggi.
daripada orang lain. Jadi orang nampak lah macam mana cara dia buat. Itu tujuannya. Dan dia sudah tahu pula yang unta dia itu memang unta yang betul-betul terdidik. Unta yang betul-betul terdidik. Dia tidak berak, tak tentu pasang. Dia tidak kencing, tak tentu pasang. Macam kucing lah agaknya. Kucing ya, kucing kan? Sini banyak kucing agaknya, nama kucing. Tapi bukan semua kucing ni dia berak merata, tidak. Ada kucing dia tempat dia saja kan, pandai terdidik. Tempat itu saja. Dan bila dia berak, dia timbus kan. Begitu juga dengan unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta ni dia banyak istimewa. Kalau nak pergi misalnya dalam peristiwa Hudaybiyah pada tahun yang ke-6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya telah berangkat dari Madinah untuk pergi buat umrah. Sampai di Hudaybiyah, mereka ditahan di situ. Dan unta dia duduk tak mau bangun. Setelah dipukul-pukul habis-habis tak mau bangun. Dia duduk. Sahabat-sahabat pun kata macam-macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan kata begitu. Ini bukan kebiasaan dia ni. Ada sesuatu ni. Ada. Unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis-hadis, dalam sirah apa semua disebutkan, unta Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia pergi berhijrah ke Madinah, sampai di Madinah, sahabat-sahabat ni ramailah yang menunggu. Sahabat-sahabat Ansar ni kata, wahai Rasulullah, singgahlah di rumah kami. Kami nak jadi tuan rumah kepada kepada kamu. Yang ini pun begitu juga. Yang ini berubut-ubut. Sebab masa tu tak ada hotel. Masa tu tak ada rumah tumpangan. Dia adanya rumah orang biasa. Jadi masing-masing minta Rasulullah SAW agar menginap, menumpang di rumahnya dahulu. Tapi Rasulullah SAW kata, utrukha fa innaha ma'mur. Biarkan unta ini, biar dia pergi. Jangan kamu halang dia. Biar dia pergi. Unta ini diperintah, kata dia. Unta itu diperintah oleh Allah. Jadi bila dia pergi-pergi sampai dekat depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, terus dia berhenti. Nabi kata, di sini. Di sini. Sebab itu dalam sirahnya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, rumah yang dia tumpang mula-mula sekali ialah rumah Abu Ayyub. Itu keadaan untanya. Jadi unta ni kalau bertawaf keliling Masjidil Haram tu, tawaf, dia tak akan kencing, dia tak akan berak, tak tentu pasang. Merata begitu. Tapi berbeza dengan kalau unta lain. Kalau sekarang ni kita kata nak ikut sunnah, dan Nabi naik unta, kita pun semua nak naik unta semua, nak keliling. Apa akan jadi masjid? Apa akan jadi? Dia akan jadi tandas lah. Tidak sesuai. Jadi tidak semestinya apa yang Rasulullah SAW buat sendiri itu pun kita mesti ikut. Walaupun dalam urusan agama, tak mesti. Dia ada sebab lain. Dia ada sebab lain. Kalau kita ada sebab itu, ya boleh. Kalau tak ada sebab itu, tak perlu. Jadi ini antara perkara yang perlu sekali difahami. Kalau tidak, kalau kita baca hadis-hadis kan, setengah-setengahnya tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan, bila dia masuk waktu subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bersembahyang sunat 2 rakaat sunat subuh. Lepas itu dia akan berbaring. Dia akan berbaring. Dia akan menyenggih berbaring. Jadi apakah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sunnah? Atau macam mana? Itu berkait dengan ibadat juga. Tapi ibadat ni semua sekali perlu dituruh ke atau macam mana? Macam tadi nak keliling Kaabah tu ibadat juga. Tapi tidak semuanya kita perlu ikut. Sama juga dengan yang ini. Setengah-setengah masyarakat, alhamdulillah di tempat kita tak ada masalah ni. Masalah ni tak ada. Tapi di setengah-setengah tempat di Pakistan misalnya, sebab saya pernah belajar di sana, saya tahu kerana kesilapan faham dalam perkara ini, mereka terkeliru di masjid-masjid setengah-setengah tempat tu kan. Bila lepas bayar surat subuh tu, masing-masing bangun, berderet macam buat sah,
ada ke barang ini masuk-masuk? Kenapa? Kita yang tak faham ni nak? Kenapa? Macam ni? Oh, rupanya dia ikut sunnah. Rupanya dia ikut sunnah. Iaitu Nabi SAW buat begitu. Dia tidak faham sunnah. Sunnah ni walaupun berkait dengan agama, kena banyak perkara lagi, kena faham. Sebab itulah Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW, di antara Imam Malik. Imam Malik kata ini tak betul ni. Ini adalah suatu bid'ah, walaupun Rasulullah buat. Sampai dia boleh kata begitu, bid'ah. Dan Ibnu Umar kalau tengok orang buat begitu, dia ambil anak batu, dia balik. Dia balik. Kenapa? Kerana dia tidak suka lah. Dia kira orang ni tak faham sunnah. Jadi artinya sunnah ni perlu dipahami, dipelajari. Kalau tidak boleh jadi macam-macam. Jadi maksud Nabi SAW buat begitu ialah Nabi SAW sebelum itu, sebelum subuh tu, di akhir malam dia sudah bangun dah. Dia sudah bersemayang banyak rakaat. Lama pula tu semayang tu, panjang-panjang baca. Jadi bila sampai waktu subuh, masuk subuh dia sembahyang dua rakaat, lepas tu dia baring untuk mengambil, mendapat tenaga baru. Sebab bila dia bersembahyang subuh, dia tidak akan baca inna a'tainakal kautsar, surah yang paling pendek, tidak. Dia akan baca panjang pula. Itu kebiasaan Rasulullah SAW dalam sembahyang subuh. Jadi untuk mendapat tenaga baru, dia baring. Baring sekejap. Itu maksudnya. Kepada kita yang tak bangun di hujung malam, tak ada sembahyang, dua rakaat pun tak ada, witir pun tak ada, terus bangun subuh nak baring buat apa? Ini. Jadi benda kena faham. Walaupun benda itu sudah berkait dengan agama, tapi setakat mana yang agama yang dikehendaki kita turun, dan yang mana yang tak perlu kita ikut, bahkan kira macam main-main pula. Tak ada maksudnya, tak ada sebab untuk kita berbaring. Sebab kita baru bangun pun, bangun tu sudah lewat, nak ambil dah subuh, nak baring, ada lagi masa nak baring, masa mana nak baring. Jadi semua ni tak kena. Cuba tengok contoh-contoh tadi, boleh kita lihat perbezaan di antara dua sunnah. Sunnah tashri'iyah, ghairu tashri'iyah. Itu ya, termasuk di bawah tu. Kemudian kalau kita tengok banyak lagi, sama saja, dia akan termasuk di bawah dua sunnah. Kemudian kena, sebab itulah kita kena belajar sebenarnya. Kalau lah ilmu hadis itu, tentang sunnah itu dipelajari secara teliti, kan kita akan seronok sebenarnya, suka, sebab kita tahu apa yang kita buat itu ada latar belakangnya, ada panduannya. Bukan kita buat, kita buat tak tahu siapa kita ikut. Bahkan ada latar belakang, ada yang memandu kita. Begini, semua ada rujukan. Itu antara yang saya rasa merupakan salah satu punca kesilapan dalam memahami hadis yang berlaku di kalangan umat. Itu salah satu, iaitu sunnah tadi, pembahagian sunnah. Seterusnya kalau nak disebutkan lagi, iaitu berkenaan dengan punca kesilapan dan akibatnya, kesannya kepada masyarakat, memang banyak lagi perkara yang lain. Antaranya yang dapat saya sebutkan dan saya rasa saya rasa elok saya sebutkan perkara ni. Alhamdulillah di kalangan kita ini nampaknya, saya nampak faham tentang apa itu sunnah secara keseluruhan. Tetapi alangkah saya rasa kesian sangat kepada setengah-setengah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sama seagama, tapi kerana kesilapan dalam memahami sunnah, mereka telah mengamalkan sesuatu yang teruklah pada pandangan orang. Misalnya apa? Iaitu setengah-setengah kalangan kita, bila dia pakai seluar atau kain, dia pakai sampai separuh paras betis, bukan sampai ke bawah, dekat lutut itu, bawah sikit pada lutut. Jadi cuba bayangkan kalau pakai seluar macam tu, elok
Ada juga orang pakai yang seluar pendek panjang sikit. Itu lain, cerita lain. Ini tak, memang seluar panjang. Tapi tak boleh kalau bawah daripada buku lali, mesti di atas tu. Kalau bawah daripada buku lali, tandanya nak masuk neraka. Allah SWT tak pandang kepada orang yang yajurru sawbahu khuyala, yang mengheret pakaiannya, kainnya, termasuklah seluar. Kalau di bawah daripada buku lali, ini nak masuk neraka, ahli neraka. Dipahami begitu. Ini silap sekali sebenarnya, silap sekali. Bukan begitu maksud Nabi SAW. Kalau ada pun Nabi SAW buat begitu, dia ada latar belakangnya. Kerana tidak memahami latar belakang, inilah menyebabkan sebahagian daripada kita terkeliru. Dia ingat itu satu sunnah yang dikehendaki kita ikut, buat macam itu yang lebih baik. Walaupun kita sendiri pun rasa pelik, tak suka juga, tak cantik nampaknya. Orang lain yang pandang kita pun begitu juga, tapi dah sunnah. Kita takut neraka, kita anggap kalau bawah daripada buku lali itu masuk neraka. Jadi kita terpaksa. Yang sebenarnya ini satu kekeliruan. Sebenarnya satu kekeliruan. Kita kena tengok dalam sunnah ni banyak perkara, benda yang kita kena tengok. Rasulullah SAW pakai macam tu, apa tujuannya, apa sebabnya? Dia ada sebab. Dengan sebab itulah dalam pengajian hadis, dia ada perbincangan tentang latar belakang hadis, atau dipanggil asbabul wurudnya. Kalau Quran ada asbabun nuzulnya, sebab turun ayat itu. Hadis dia ada asbabun wurudnya dan latar belakang bagi sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW buat begitu? Kalau ada kita terima, okey, ada. Kenapa dia buat begitu? Dan bila dia kata macam tadi, sahabat utamanya Sayyidina Abu Bakar pergi bertemu dengan dia. Wahai Rasulullah, macam mana dengan saya? Saya selalu pakai kain labuh sampai mengherit kain saya bawah daripada buku lali lagi. Rasulullah SAW kata, kamu bukan begitu maksudnya. Kamu tidak bermaksud begitu. Jadi tak termasuklah dalam yang saya kata tu. Jadi yang saya kata tu ada perkara yang perlu kita kena faham, iaitu di zaman baginda, cara masyarakat, cara orang-orang nak menyatakan kelebihannya, keutamaannya dan kedudukannya dalam masyarakat ialah dengan melapuhkan pakaian. Semakin lapuh pakaian seseorang itu menandakan atau dia hendak menunjukkan dia berada pada taraf, pada kasta atau kedudukan yang tertinggi dalam masyarakat. Itu maksudnya. Jadi itu salah satu bentuk kesombongan, nak menyatakan kebesaran, keangkuhan, takabur yang dilakukan oleh orang zaman itu. Sehingga kalau seseorang tuan hamba, kalau dia pakai labuh tu kena 2-3 orang hamba dia pegang, angkat itu bila dia berjalan, itu lagi hebat, menunjukkan orang kaya lagi, orang besar lagi. Itu cara dia. Dan benda tu sekarang ni, kalau orang pakai pakaian labuh, adakah dengan maksud itu? Dengan maksud dia nak menyatakan kesombongannya, kebesarannya, pangkatnya, kedudukannya? Tak ada langsung, tak tahu pun. Kepada mungkin setengah-setengah, kalau saya tak sebut hari ni, tak tahu pun cerita tu. Apa sebab? Tak tahu pun. Jadi ini benda yang kita kena tahu, latar belakang dia. Yang Nabi SAW anti, yang dia tak mahu, yang dia nak hapuskan daripada pengikut-pengikutnya secara khusus, ialah sifat sombong, takabur, membesarkan diri, membezakan diri dalam masyarakat sampai begitu. Sampai perlu ada benda yang tidak perlu. Bukannya untuk basuh baju, bukannya untuk angkat sesuatu yang berat, angkat hujung baju dia saja 2-3 orang. Apa perlunya? Tidak ada keperluan selain daripada nak menyatakan kebesarannya, kedudukannya semata-mata. Ini adalah perbuatan yang sia-sia. Dan ini, sifat sombong seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya maksudnya.
sebenarnya tidak terikat dengan dengan seluar atau kain atau jubah baju yang labuh di bawah kulani saja. Banyak lagi caranya orang nak menyatakan kesombongan ini. Banyak. Dengan dia bawa kereta misalnya yang mahal sangat. Bawa dalam masyarakat yang motosikal pun tak ada. Cuba kita fikir. Apa tujuan? Niatnya memang nak menyatakan kebesaran. Nak menyatakan kehebatan. Termasuk juga yang Nabi SAW tak suka ialah sifat sombong itu. Itu yang nak dikikis, dihapuskan dari hati umatnya. Itu sebenarnya. Kebetulan pada masa itu, ini salah satu cara, benda, betul. Mungkin dengan memakai cermin mata yang khusus, dengan pakai cincin yang permatanya harganya puluh-puluh ribu misalnya. Selalu bila dia bercakap, dia buat begini. Dia buat begini. Sengaja nak tunjuk-tunjuk. Itu termasuk. Walaupun tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW nak hapuskan sifat itu yang ada di dalam hati orang itu bila dia buat benda. Itu barulah kita nampak luas Islam ni. Dan untuk menyatakan sesuatu sifat itu, sesuatu perasaan itu, macam-macam cara manusia menyatakan. Macam-macam. Dan boleh termasuk semuanya. Tidaklah terikat dengan seluar yang labuh di bawah kulani saja. Baru kita faham. Nampak maksud dia tu kan? Ini maksud dia. Sama juga. Ada dulu saya terdengar. Ada satu kelompok dalam masyarakat kita ni yang dia nak Islam lah. Nak menghidupkan Islam. Nak mengamalkan Islam. Nak mengamalkan sunnah lah. Kononnya. Tapi sebenarnya tersilap. Kumpulan itu tak bertahan lama. Tak dapat bertahan lama. Dia menganggap makan di atas meja ini tidak sunnah. Dan salah. Kita tak boleh makan guna meja. Jadi bila nak makan, mesti duduk di bawah. Ini satu kesilapan. Kenapa? Kerana dia kata Rasulullah SAW tak pernah makan di atas meja. Dan Rasulullah SAW larang makan di atas meja. Dia berkata, inilah kesilapan. Padahal yang dilarang itu yang macam mana, dalam suasana mana. Sama seperti tadi juga. Di zaman itu, orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, berkedudukan tinggi, yang kaya raya, dia tidak makan di bawah ni. Orang biasa-biasa umumnya makan di atas lantai. Sebab dia roti kan. Roti ni kan senang. Ampar kain saja, letak roti. Letak atas tu. Isikan di dalam pinggan atau mangkuk, lauk, sudahlah. Betul. Itu cara biasa umumnya. Tiba-tiba ada satu golongan yang nak jaga status dia ni, kedudukan dia. Dia tak makan seperti biasa. Dia mesti makan ada meja. Dan meja tu bukan macam kita ni pun. Ada kursi, tak ada meja. Dia duduk juga, cuma ada meja depan. Dan cara dia makan tu pun satu macam cara. Semata-mata nak menyatakan kesombongan, keangkuhan dan kebesarannya. Dia makan begini. Misalnya saya minum begini. Ini contoh saja kan. Contoh. Dia tegak. Dia tak membungkuk pun. Dia tak membungkuk. Dia tegak. Semua macam tu. Jadi orang nampak perbezaan dia daripada yang lain. Kalau makan pun begini. Kita kata penat juga kalau macam begini. Penat pun. Dan nak menyatakan kebesaran kan. Manusia boleh buat apa saja, penat pun dia boleh tahan. Dia akan tahan, dia akan sabar menghadapinya. Kerana nak jaga status. Kalau dia tunduk, jadi macam rendah. Itu keadaannya dan latar belakangnya. Yang Rasulullah tak bagi itu takut menyerupai mereka. Yang dia nak hapuskan sifat tadi. Kalau ada, macam sekarang kita makan, kita minum apa, dengan menggunakan meja, tak ada langsung terfikir macam tu. Dan semua orang sudah makan menggunakan kerusi dan meja, jadi tak ada apa pun, tak ada latar belakang itu. Jadi ini juga antara kesilapan yang berlaku di dalam masyarakat Islam. Puncanya silap dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jadi masalah kepada kita sekarang ini, termasuk dalam harus nak makan di bawah ke, sambil duduk dengan bersila atau sebagainya, atau makan di atas kerusi guna meja, semua boleh.
Orang tak tahu pun cerita tu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah hidup dalam suatu masyarakat. Masyarakat ni dia ada keadaan, ada budaya, ada adat rasam yang sebenarnya tak perlu. Sebenarnya merosakkan jiwa manusia. Jadi adat rasam dan cara gaya itulah yang sebenarnya hendak dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana nak menyatakannya itu ada kaitan dengan sesuatu, jadi disebutlah sesuatu itu, meja itu misalnya. Tapi ia sebenarnya tidak khusus dengan meja. Benda-benda lain pun begitu juga. Ini antara punca kesilapan umat dalam memahami hadis Nabi SAW. Akibatnya jadi susah sendiri. Jadi susah sendiri. Banyak lagi yang lain. Antaranya yang saya dapat sebutkan ialah bercelak. Ramai juga yang bercelak. Sebab dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celak. Celak mata kan? Pakai macam mana? Dia ikut betul-betul. Yang sebelah sini dua. Yang sebelah ini satu. Yang sebelah ini dua, yang sebelah ini satu. Itu yang diturut sangat. Kemudian dia tak tengokkan dari segi sesuai ke mata aku ni kalau pakai celak. Dan celak yang dimaksudkan dalam sunnah Nabi itu celak macam mana? Dia tak kira lah. Dia kira yang hitam lah dapat menghitamkan mata. Ini satu kesilapan. Padahalnya celak pada masa itu digunakan bukan oleh orang Islam saja. Orang kafir pun guna celak juga. Celak itu salah satu rawatan mata. Satu bentuk untuk mencerahkan mata. Dan dia guna betul-betul daripada batu yang dipanggil ismit, ismit, antimoni, betul-betul batu itu yang asli. Adapun sekarang ni campur macam-macam yang kadang-kadang boleh membahayakan mata. Kalau mengamalkannya selalu, boleh jadi 40 tahun tu belum buta mata. Itu bukan sunnah namanya. Punah, jadi punah. Jadi ini benda-benda macam ni yang kena faham. Rasulullah buat untuk apa? Untuk cerah mata. Kalau macam sekarang biasa umum lah. Kalau biasanya 40 tahun dia kena pakai cermin mata. Kalau tidak dia jadi kelabu, tak nampak. Macam saya sendiri pun kena baca tak boleh kalau tak pakai cermin mata. Ya, ada maksud. Kalau tidak untuk apa kita sangkut sini, menyusah saja. Jadi ada maksud. Sekarang ni untuk mencerahkan mata, ini salah satu alternatifnya. Boleh guna. Itu maksudnya. Kalau ada rawatan lain, cara lain yang baik, yang disyorkan oleh ahlinya, gunalah. Seperti mana Nabi SAW telah menggunakan celak di zamannya untuk maksud itu. Tapi kalau celak itu membuatkan mata kita semakin teruk, jadinya itu tak termasuk dalam sunnah. Jangan kita menyalahkan sunnah pula. Jangan kita kata ini sebab saya ikut sunnah lah jadi macam ni, mata saya jadi rosak. Yang sebenarnya kita, mata kita telah rosak kerana kita tak ikut sunnah yang sepatutnya. Apa maksud sunnah itu sebenarnya? Ini pun banyak berat. Banyak berat. Dan satu lagi saya nak sebut, antaranya ialah kahwin. Kita semua maklum orang Islam lelaki boleh kahwin sampai 4 kan? Sunnah Nabi, kata dia. Nabi bukan 4, 9. Memanglah sunnah. Tetapi apa maksudnya? Itu tidak dipahami dengan baik. Kadang-kadang dia jadi punca memukat sebab kepada kita ni dipandang serum oleh orang-orang bukan Islam. Kenapa? Kerana kita mengamalkan sesuatu tidak sebagaimana yang dikehendaki sebenarnya. Kita tidak faham apa di sebalik itu. Apa di sebalik itu? Kalau kita fahami dengan baik dan buat dengan sempurna dengan baik, itu paling bagus sebenarnya, memang sunnah pun. Tapi kalau tak kena gaya, dia jadi semakin teruk. Kita dipandang hina, dipandang serum. Keluarga kita jadi berpecah belah. Borak randa jadinya. Kalau tak kena gaya,
Sebab ini suatu pilihan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan, yang memerlukan begitu. Nah, itulah pilihannya. Dan kalau kita tengok dari sudut, dari sudut apa ni, asalnya dia bukan keadaan semakin banyak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tetapi semakin sedikit. Nah, itu latar belakangnya. Di masa itu zaman jahiliyah, umur orang lelaki ni kahwin, orang biasa pun 10-20 tu biasa. Itu belum diambil kira lagi hamba saya. Kalau ambil kira hamba saya, memang ada sistem perhambaan pun masa tu. Ramai benar lah. Yang isteri ni pun sampai 10-20. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kita orang lelaki sampai 4, itu bukan bermakna menambahkan daripada sedikit kepada banyak, tetapi mengurangkan daripada yang banyak itu. Itu latar belakangnya. Ini yang kita faham. Daripada banyak kepada 4. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata satu saja, mesti heboh, kecoh. Sebab apa? Sebab mereka semua ramai isteri, mesti tak boleh terima agama Islam. Ramai yang tak boleh terima dengan sebab itu. Jadi ini sebenarnya proses ini daripada ramai kepada kurang, bukan daripada kurang kepada ramai. Itu latar belakang yang kena faham. Kemudian ada sebab-sebabnya pula. Ada sebab-sebabnya pula. Dan dikatakan pula, kalau tak dapat, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka satu saja. Disebut dalam Quran. Dan disebut, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu itu, walaupun kamu hendak sangat. Maknanya sukar, susah. Disuruh fikir tu, kita boleh ke? Boleh tak? Dari semua sudut, dalam keadaan dihak, kalau boleh macam mana pun, setakat 4 je, tak boleh lebih daripada itu. Kalau boleh macam mana pun, kita kata kita dari segi dapat bangkit nafkah batin lah, kita nafkah batin dalam keadaan paling sempurna, ya dari sudut itu. Tapi mungkin dari sudut lain akan jadi berjelaru, tak menentu. Dengan sebab itu, paling tinggi pun 4 saja. Sebab yang dikehendaki untuk kita bukan pergi melawat rumah itu, rumah ini, rumah isteri itu, bukan itu yang dimaksudnya. Tapi kalau semata-mata mengikut nafsu saja, itu saja. Sedangkan kerja orang Islam ini bukan terhad sekadar mengunjungi isteri nomor 1, isteri nomor 2, isteri nomor 3 dan buat giliran itu saja, bukan itu. Banyak lagi kerja lain. Ini yang kena faham. Kalau tidak juga, ada, memang ada pun kadang-kadang tertentu, memang patut pun, memang patut pun. Misalnya kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh umat dia kahwin, suruh umat dia kahwin. Dan kalau boleh kahwin tu, yang perempuan yang peranak, yang dapat melahirkan anak ramai. Dia tak ramai, dia suka ramai. Inni mubahim bikumul umama yawmal qiyamah. Aku akan berbangga dengan bilangan kamu yang ramai di akhirat nanti, di hadapan umat-umat yang lain. Ini umat ramai, dia berbangga. Jadi kalau nak ramai, jangan kita fikir ramai ini untuk seronok saja, untuk kerja. Kalau fikir untuk kerja, macam Nabi Sulaiman itu, dalam hadis ada sebutkan, dia kata malam ini saya nak pergi kepada 100 orang isteri saya. Saya nak semuanya dengan maksud biar dapat anak sebagai pejuang Islam, mujahid. Niat dia itu bagus. Kalau macam itu, dengan niat itu, perlu ramai. Yang pergi perempuan siapa? Lelaki, bukan perempuan. Bila mati, kalau sedikit macam mana? Niat itu, maksud itu. Baik, kalau lelaki kahwin 4, dalam 1 tahun dia boleh 4 orang anak kan. Tapi kalau perempuan kahwin dengan lelaki 4 orang, dia boleh dapat anak 4 dalam 1 tahun? Tak boleh dapat. Kalau dia mengandung, mengandung untuk seorang anak saja. Walaupun kita andaikan, katakan saja suami dia ada 4. Sebab itu tak dibenarkan dalam Islam. Perempuan seorang, suami 4.
Kalau katakanlah kahwin dengan maksud anak nak ramai, tak akan jadi ramai. Dan kalau katakanlah kalau boleh dalam setahun tu dapat 4 daripada 4 orang suami, dia dapat 4 orang anak, dia nak menanggung kesakitan anak tu 4 kali setahun? Itu soalnya. Itu sebabnya dalam Islam tak dibenarkan perempuan, yang boleh lelaki. Itu pun dengan niat yang suci, dengan maksud yang baik, dengan maksud yang baik seperti yang dianjurkan dalam Islam. Tengok sahabat-sahabat dulu kan, bila dia pergi berperang, yang ini mati, isteri dia tak jadi masalah. Sebab apa? Sahabat yang lain akan ambil dia jadi isteri. Dan ada orang yang fikir tentang anak isteri dia. Tengok, itu maksud kahwin itu untuk membela golongan perempuan, ya, supaya mereka tidak terbiar. Tapi kalau kita tengok setengah-setengah kita ni, dia hanya ambil dari sudut bilangan itu saja, untuk kahwin ramai itu saja, tak fikir dari sudut-sudut lain tuntutan Islam. Inilah yang menyebabkan jadi sunnah itu tidak menggambarkan yang terbaik. Jadi orang salah faham. Ramai orang perempuan yang Islam yang tidak berpendidikan agama, dia terkeliru situ, sehingga dia jadi benci kepada Islam kerana benda ni yang tidak difahami dengan baik. Tapi kalau difahami dengan baik, tak ada salah faham, tentu sistem ini juga yang kita panggil poligami itu akan dianggap sebagai suatu keistimewaan sebenarnya dalam Islam. Sebagai suatu keistimewaan. Tapi sesuatu yang istimewa, kalau guna tak kena cara pun, dia boleh jadi rosak, merosakkan image Islam. Jadi dengan sebab itu, benda-benda ini yang dalam sunnah ni, kita kena tengok banyak sudut, banyak kali, untuk menentukan apa yang baik, apa yang sepatutnya kita buat dan apa yang sepatutnya kita tidak buat. Jadi rasanya masa tu sudah cukup kan? Atau kalau nak bincang lagi boleh lagi, panjang lagi. Cuma saya rasa itulah antara yang penting yang perlu kita fahami dengan baik. Satu lagi, banyak sebenarnya, banyak berkenaan dengan sunnah ni. Satu lagi lah saya bagi sikit lagi, iaitu berkenaan dengan apabila orang kata sunnah Nabi SAW, jangan kita ingat semua yang Nabi buat itu untuk semua orang boleh guna. Itu silap. Sebab kadang-kadang Nabi buat sesuatu itu dia sebagai panglima perang, kadang-kadang sebagai ketua negara, kadang-kadang sebagai hakim, kadang-kadang sebagai pendidik, kadang-kadang sebagai ahli psikologi masyarakat, kadang-kadang sebagai bapa, kadang-kadang sebagai suami. Jadi itu semua kita kena tengok. Jangan semua yang Nabi SAW buat itu kita nak buat, tak boleh. Misalnya, banyak yang berlaku dalam sejarah. Misalnya di zaman Rasulullah SAW pernah tangan pencuri dipotong. Jadi itu sunnah Nabi. Jadi semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Kalau tidak, kita tak ikut Rasulullah lah. Kalau kita tak buat, macam mana? Jadi kalau ada orang yang mencuri, kita orang kampung ni tangkap dia, potong tangan, begitu tak? Tidak begitu. Dia kena tengok Rasulullah SAW buat ini, dia sebagai pemimpin negara yang berdaulat. Ada negara yang berdaulat lengkap dengan tenteranya, segala-gala persediaan, dan ada peraturan-peraturan yang khususnya di zaman Sayyidina Umar. Misalnya ketika orang kelaparan, tak cukup makanan, ada berlaku pencurian, dia tak potong tangan walaupun hukum itu sudah berjalan. Jadi banyak perkara yang kena tengok ini, dan Rasulullah SAW buat sebagai pemimpin, bukan sebagai individu kita boleh buat benda itu. Kita ada dalam sebuah kampung, ada pengulunya, ada penggawanya, ada dengan pegawai daerahnya, boleh buat? Tak boleh. Dia kena bawa negara, atas nama negara,
Dan Rasulullah SAW buat itu bukan sebagai individu. Biasa tidak, dia sebagai ketua negara. Semasa dia tidak ada negara di Mekah, tak ada buat benda itu. Dan ini hukum Allah SWT yang disebutkan di dalam Al-Quran ada. Tak boleh dinafikan. Rasulullah SAW sendiri pun ada buat. Tetapi dia buat sebagai siapa? Bolehkah orang sembarangan buat? Tak boleh. Tak boleh. Kemudian kita tengok. Tengok pula di tempat yang lain. Dia kata, kamu kalau pergi buang air, kamu masuk kaki kiri dulu. Pergi tempat buang air tu. Kalau keluar, kaki kanan. Kemudian kalau kamu nak pakai kasut, kamu kena kocok-kocok dulu. Begitu. Kalau nak tidur, kamu kena bersihkan tempat tidur dulu. Apa Rasulullah SAW kata benda-benda macam ni? Dia seorang, kalau kita fikirkan ketua negara lah, adakah dia nak cakap benda-benda macam ni? Sekarang ni kalau kita kata Perdana Menteri yang Pertuan Agong, adakah dia nak cakap benda-benda macam ni? Tak ada. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Sekarang ini dia sebagai apa? Dia sebagai ayah. Sebab itulah dia ada sebut di tempat yang lain, innama ana lakum bimanzilatil walid, aku kepada kamu seperti ayah, seperti bapa. Jadi yang nak mengajar benda yang remeh-temeh macam tu, tapi perlu juga. Kalau orang yang tidak terdidik dengan baik, dia pakai terus kasut dia. Dalam tu ada kata. Terkejut juga. Kalau ada kata masih baik lagi. Kalau ada ulang, ada kala jengking macam mana? Yang nak tegur kita, bimbing kita dalam perkara-perkara macam ni, seorang ayah, seorang ibu. Nabi SAW kalau nak kira kedudukannya sebagai pemimpin negara, kadang-kadang pimpin bawa tentera pergi nak perang, macam-macam lagi kerja dia yang banyak, masih lagi ada masa dia, masih lagi dia tidak lupa dia sebagai bapa, sebagai pengajaran kepada kita, supaya itulah sebagai seorang bapa sepatutnya kita macam mana. Ambil berat benda-benda macam ni. Itu maksud. Itu semua boleh buat yang jadi bapa lah, yang jadi bapa. Yang tadi tak boleh buat, bukan semua orang buat. Boleh buat, itu pemimpin negara. Yang ada dalam hadis disebut, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Sesiapa yang menghidupkan tanah yang mati, tanah itu menjadi haknya. Tanah itu menjadi haknya. Memang banyak setengah-setengah tempat boleh pakai begitu, tapi setengah-setengah tempat tak boleh kalau pakai begitu. Zaman dahulu orang pergi menebas, tahu, tebas, dia tanam pokok, itu jadi itu tanah dia lah. Lama-lama dia dapat geran lah, geran tanah. Sekarang ni kalau dibiarkan begitu, yang berhartawan itu dia pergi dengan kapal terbang dia, dia pergi dengan macam-macam alat dia, bulldozer dia, dia pergi habis dapat kepada dia. Jadi nak buat macam mana? Apa maksud Nabi SAW kata? Apa maksud? Jadi sekarang dia kata ni, dia sebagai pemimpin. Pemimpin kena fikir apa yang patut dibuat untuk memajukan negara. Kadang-kadang orang tak mahu pergi ke hulu. Dia tak mahu pergi, tak ada kemudahan. Sebuah bandar tak ada, elektrik pun tak ada. Susah semuanya. Jadi sedangkan di bandar ni sudah penuh sesak. Macam mana cara nak menarik perhatian orang supaya pergi ke sana? Jadi dia tawarkan macam-macam. Jadi orang pun rasa tertarik. Sebab apa? Kalau dia pergi sana, dia dapat tanah. Jadi milik dia. Sedangkan di situ, orang tak berani pergi. Ada harimau, ada singa, macam-macam ada situ. Jadi dia, bila dia pergi, dengan mempertaruhkan nyawanya, dia telah buat sesuatu. Jadi patutlah dia dapat pun tanah itu. Kalau tidak, tak ada siapa pun nak pergi. Dan inilah salah satu cara untuk mengembangkan, memakmurkan bumi, membesarkan kawasan bandar. Itu salah satu cara. Kalau tanah itu luas, macam di tanah Arab dahulu, kosong, pada pasir, siapa nak pergi, nak pergi buat apa? Nak tanah sayur pun tak hidup. Jadi kalau dapat 10 hektar, 20 hektar pun nambah satu. Tapi bila orang pergi di situ, dia akan jadi satu tempat yang menarik. Dia akan ada keluarga, dia akan ada anak isteri, dia akan buat kemajuan, dia akan usahalah macam-macam lah untuk hidup di situ. Dengan itu jadi maju tempat kawasan itu.
Itu caranya Rasulullah SAW nak sebarkan, nak perluaskan pandang. Tapi kalau dalam keadaan tempat yang sempit macam di Singapura misalnya, macam mana nak buat macam itu? Tak boleh. Dengan sebab itu ulama-ulama bincang banyak lagi. Dia kata benda ni yang Nabi SAW kata tu, dia sebenarnya satu panduan untuk apa ni, macam kawal daerah, pemimpin-pemimpin negara. Iaitu semua ni kena dengan kelulusan pihak kerajaan. Tak boleh sewenang-wenang pergi ikut suka hati begitu. Tak boleh. Dengan persetujuan kebenaran pihak kerajaan, seseorang itu boleh pergi. Mungkin dia boleh akan setakat 10 ekar sahaja setiap seorang, paling banyak. Dia boleh tentukan begitu. Itu maksudnya. Dan benda ini bukan boleh dikata oleh, kalau saya kata, saya hanya sebagai guru yang mengajar, saya tak ada kuasa. Saya kata begitu, kata. Kemudian kalau orang pergi buka tanah, kerajaan tak bagi, dia marah pula kepada saya. Tak boleh. Sebab saya tak ada kuasa. Saya hanya cerita yang Rasulullah SAW sebut. Yang Rasulullah SAW sebut itu sepatutnya digunakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang menentukan benda ini, bukan orang biasa, bukan guru biasa, pemerintah. Jadi cuba tengok Rasulullah SAW buat itu, dia sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Ada ketikanya dia sebagai hakim. Misalnya ada dalam satu kes, seorang tu dia ada tanah, dia ada tanah, tanah dia tu dekat dengan tali air, dekat dengan tali air. Jadi dia tahan air itu supaya masuk dalam ladang dia dahulu. Dia tidak benarkan kepada yang jauh-jauh. Jadi Rasulullah SAW suruh bukalah air itu, tali air itu. Dia pergi kepada kawasan ladang yang jauh-jauh dahulu, bukan kepada yang dekat itu saja. Tiba-tiba yang duduk dekat dengan pari itu, dia tak mahu. Dia nak buat macam itu. Rasulullah SAW kata, wahai Zubair, kamu buka air itu walaupun melalui perut dia. Tuh, dia kata, walaupun dengan merentasi perutnya. Jadi dia kata tu dia sebagai hakim tu, hakim. Kalau kita sekarang ni kena dalam mahkamah, seorang hakim buat keputusan macam itu baru jadi. Kalau orang biasa kata macam itu, tak boleh. Jadi semakin kacau, semakin tegang jadinya. Dia kes macam ni kena bawa, ada perkaranya kena bawa kepada mahkamah, dan yang dapat memutuskannya ialah hakim. Hakim sekarang ni semua terima, mana-mana pun, dunia mana pun terima. Dia baru sah keputusan dia kalau dia duduk dalam mahkamah, dia pakai pakaian dia yang tertentu, dia duduk situ baru jadi. Kalau hakim juga tapi di tengah jalan dia kata macam tu, tak jadi keputusan dia. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam hadis tadi, sambil berjalan saja dia buat. Sambil berjalan jadi, sebab dia sebagai hakim dan tak ada mahkamah-mahkamah pun masa tu. Tapi untuk diguna pakai kemudian, dia mesti seorang hakim yang sah, yang dilantik secara sah, dan dia buat keputusan dalam mahkamah. Benda-benda macam ini antara contohnya yang dapat saya sebutkan secara sekilas pandang berhubung dengan pemahaman sunnah yang betul. Dan kesilapan dalam memahami benda-benda macam ini boleh mengelirukan, cukup mengelirukan, sebab dia tidak faham ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ini sebagai apa, dia sebagai apa. Itu sebablah orang yang belajar hadis perlu ambil masa lama juga, bukan senang sebenarnya kita nak menentukan ini dia bercakap ni sebagai siapa. Ada kalanya sebagai guru, sebagai penyampai agama gitu, tapi kedudukannya itu bukan sebagai guru sahaja. Itulah yang perlu difahami dengan baik oleh kita umat Islam, biar di mana pun kita berada sebenarnya, barulah agama Islam itu akan terlaksana dengan sesempurna mungkin dalam kehidupan ini. Kalau tidak, penawar pun tak kena gaya dia jadi racun. Kalau tak kena gaya,
apa-apa benda pun yang baik sekali, kalau kita guna, salah guna, dia akan menghasilkan akibat yang buruk. Itulah secara ringkasnya, saya rasa hanya setakat itulah dahulu untuk pagi ini. Dan mungkin boleh kita berkongsi perbincangan dalam perbincangan selepas ini. Saya rasa hanya sekadar itulah. Kalau nak tambah lagi pun dalam perbincangan nantilah, insyaAllah. Allah. Bagaimana pula dengan sunnah khulafa ar-rasyidin? Sekarang selalu di diskusi dalam media, makanan sunnah, rawatan sunnah. Adakah kita mengambil rawatan di hospital yang model itu, kita keluar dengan sunnah? Ya, baik. Satu soalan, dua soalan yang menarik sebenarnya. Satunya, sunnah khulafa ar-rasyidin. Apa beza? Sebabnya, kedua-duanya adalah sunnah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itu hadisnya. Berdasarkan hadis ini ada disebutkan sunnati, sunnah, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi ada juga jadi kita kena terima sekarang ini sunnah Nabi, sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah khulafa ar-rasyidin itu bukan disebut oleh orang biasa, tidak, tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Oleh itu, bila kita tahu sunnah khulafa ar-rasyidin ini ada, maka tidak boleh lagi, tidak sepatutnya kita mengatakan sesuatu yang kita tidak dapati di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia hanya ada di zaman khulafa ar-rasyidin sahaja sebagai bid'ah misalnya. Tak boleh kata begitu. Silap. Sebab itulah Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam, dia sebutkan tak boleh kita kata begitu. Bahkan kita kena kata ini termasuk dalam sunnah khulafa ar-rasyidin, lebih beradab kita kata begitu. Bahkan salah kalau kita kata ini satu bid'ah. Satu bid'ah. Antaranya yang saya boleh kemukakan sebagai contoh ialah azan dua kali pada hari Jumaat. Itu berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tak pernah ada. Tak pernah ada. Tapi adakah boleh kita kata bid'ah? Saya pernah terbaca ada setengah-setengah pengarang dia sebut begitu. Ini satu kesilapan sebenarnya. Sepatutnya kita terima dengan senang hati bahawa ini bukan sunnah Nabi, tapi sunnah khulafa ar-rasyidin. Imam Syatibi ada bincangkan dalam Al-I'tisam dia tu. Dia kata sunnah khulafa ar-rasyidin ini, kalau kita andaikan sunnah itu sebenarnya berpunca daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, cuma kita tak tahu. Mereka tahu. Itu lagilah boleh. Lagilah ada sah. Apalah itu, apalagilah kalau macam tu. Kalau kita dapati memang Rasulullah tak pernah buat, hanya khulafa ar-rasyidin sahaja yang buat, pun kita tak boleh kata itu sebagai bid'ah. Kita kena kata itu sebagai sunnah khulafa ar-rasyidin. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan sunnah apa semua ni kan, kita kena berhati-hati sedikit. Kadang-kadang dia terlajak. Ada pula orang yang nak berniaga kan, dia kata sunnah juga. Apa ni, buah kismis ya. Buah zabib tu. Kismis itu dia kata kismis yang dibaca macam-macam lah, didoakan kan. Itu tak sepatutnya, itu bukan begitu sunnah. Itu tak termasuk. Itu berniaga. Dan berniaga pun bagi saya lah, saya rasa tak sepatutnya macam tu. Ini macam menjual agama juga. Dan macam mendabik dada doa kita lah yang makbul. Ini jadi berkat. Tak sepatutnya begitu berlaku. Biasa sajalah. Berkat datangnya bila kita baca bismillah, makan. Bila kita ikut peraturan-peraturan yang betul itu. Bukan dengan mendakwa macam tadi. Saya rasa saya tak boleh setujulah dengan cara macam tu. Dan tak pernah ada dahulu. Satu lagi, kalau kita kata makanan sunnah macam
ini betul sunnah, tapi macam tadilah kita kena tengok. Dia boleh ada perkembangan, perubahan, macam berita, obor, jamu yang digunakan itu kan, itu zaman itu. Kalau zaman kemudian yang kita dapat melalui pengajian ataupun penemuan baru yang menyebutkan benda ini boleh, benda ini bagus, baik, kita boleh guna. Dari segi nak mendapat maksud tadi, nak mendapat maksud tadi, kita tak boleh kata ia sesuatu yang bercanggah dengan sunnah terus, tidak sunnah terus, hanya nak pakai zahir saja. Saya rasa tak sepatutnya begitu. Boleh kita guna macam-macam cara lagi, dan itu pun termasuk dalam maksud sunnah juga. Yang saya sebutkan tadi, kita pakai kereta pun dari segi maksudnya sunnah juga, walaupun zahirnya bukan sunnah. Jadi ini pun termasuk dalam itu juga. Cumanya mengikut kajian yang ulama-ulama buat, apa yang Rasulullah SAW makan, misalnya yang disebutkan di dalam hadis-hadis buah kurma itu ini yang disebutkan, memang didapati besar, baik khasiatnya. Dan kalau kita amalkan memang baik untuk kita. Yang disebut dalam Quran misalnya buah-buah tertentu, memang itu setelah dikaji memang didapati baik. Jadi kita boleh amalkan. Satunya zahir dia tu, yang keduanya memang terbukti. Jadi kita boleh amalkan, tidak salah kalau kita nak katakan ini makanan sunnah. Atau nak kata rawatan itu, bagi saya rawatan dia tidak semestinya terikat dengan cara yang telah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Misalnya rawatan secara kai itu bahkan tidak sesuai. Kai ini pakai besi panas, dia letak dekat mana-mana bahagian tubuh. Jadi kejutan tak? Macam sekarang ni kejutan elektrik. Zaman dahulu dia pakai, tapi dia akan meninggalkan kesan yang teruk lah, menyakitkan. Sehingga ada juga dalam hadis-hadis sebutkan baginda melarang menggunakan cara yang seperti itu. Jadi kita tak boleh secara mutlak kata bila pernah digunakan maka kita nak kata inilah cara rawatan Rasulullah, tak sepatutnya begitu. Baginda biasa juga guna yang biasa digunakan di zaman itu. Dan benda ini tidak terikat, kita tidak terikat dengan zaman itu. Kalau ada kemajuan dalam bentuk lain, misalnya kejutan elektrik untuk mengambil alih yang itu, ataupun dalam bentuk-bentuk lain yang boleh digunakan, dan ia tidak menyalahi sunnah. Walaubagaimanapun, cara sunnah dalam perawatan ialah yang terbaik, yang paling kurang sakit, paling kurang sakitnya, dan yang tidak meninggalkan kesan sampingan. Itulah yang terdapat dalam doa la yughadiru shifaan la yughadiru saqama, suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesan samping. Itulah asas kepada rawatan sunnah Nabi SAW yang sebenar. Nak kata terikat dengan alat-alat atau bahan-bahan tertentu, itu sebenar tak ada, tak ada secara khusus. Ya Allah. Ya, maksudnya, maksud saya tadi ialah benda itu tidak dilakukan oleh Rasul. Perbuatan tidak melakukan itu, dia boleh melakukan, tidak melakukan, itu termasuk dalam sunnah. Macam kita berpuasa lah, kita tidak melakukan, kita tidak makan, tidak minum, itu pun satu kerja juga, satu ibadat juga. Jadi ibadat puasa itu ibadat yang bentuknya meninggalkan. Jadi dikira sebagai suatu amal kita juga, sebab dengan pilihan kita, kita boleh kalau nak buat pun, kalau nak makan pun tengah hari bulan puasa pun boleh, tapi kita meninggalkan. Jadi perbuatan meninggalkan makanan itu dikira sebagai suatu amal. Begitu juga dengan yang ini, meninggalkan itu sendiri adalah sesuatu yang mesti. Kenapa? Kerana ia haram. Jadi itu termasuk dalam sun. Ya, termasuk juga, termasuk juga. Iya.
saya tak berapa dengar. Jam. Hijab. 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 Hijab, ya. 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 Ya, itu sebenarnya dari segi bekam tu memang terbukti salah satu cara yang berkesan. Secara saintifik pun telah terbukti dan diterima. Bila begitu kita boleh teruskan. Memang itu salah satu cara rawatan Rasulullah SAW. Tapi jangan kita ingat rawatan ini tak pernah wujud dalam masyarakat Arab. Ia hanya baru diperkenalkan oleh Rasulullah. Jangan begitu. Sebab ini dia berkait dengan tamadun sebenarnya. Berkait dengan tamadun. Jadi pada masa itu orang lain pun guna juga. Tetapi rawatan cara ini diterima juga oleh Rasulullah SAW dan terbukti sebagai berkesan. Jadi kita boleh teruskan. Tapi bukan bermakna bentuk rawatan itu hanya terhad sekadar itu saja. Benda ni dia boleh berkembang dengan berkembangnya ilmu perubatan. Dia boleh berkembang dan kita boleh terima dalam bentuk-bentuk yang lain juga. Adapun dalam bentuk ruqyah ataupun kita panggil apa ni, jampi, itu memang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi jampi yang Rasulullah SAW ajar itu dia tidak hanya khusus dengan apa ni, untuk merawat makhluk halus saja, tidak. Untuk merawat sakit-sakit zahir ini pun digunakan juga, itu jelas dalam hadis-hadis. Tetapi memanglah kalau kita perhatikan dari segi kesannya, faedahnya lebih ketara dalam soal-soal yang berkaitan dengan mawara'at tabi'ah, kita kata yang tidak biasa ni, bukan sakit-sakit lahir tapi sakit-sakit macam gangguan begitu, itu lebih mujarab dan lebih berkesan, lebih baik kita gunakan dan sepatutnya diterimalah sebenarnya oleh doktor-doktor yang menerima pendidikan secara barat mengikut cara baru moden ini. Sepatutnya kita kena terima juga benda ini sebab benda ini memang jelas berkesan. Dan Nabi SAW telah menyebutkan al-ainu haqqun, gangguan makhluk halus itu adalah suatu yang benar. Dan baginda telah menunjukkan melalui beberapa hadis, bacaan-bacaan tertentu, cara-cara yang tertentu, itu boleh digunakan. Memang ada asasnya. Cumanya kalau yang telajak-telajak sangat itu, jadi macam disebutkan tadi, jadi medan perdagangan pula, itu rasanya. Tapi dia nak kata tak boleh pun tidak juga. Asasnya ada. Sebab ada sahabat yang pernah merawat dengan baca Fatihah. Seorang yang digigit binatang bisa dan sembuh. Bila begitu orang bagilah sebagai habuan kepada dia. Ada setengah-setengah sahabat yang bersamanya tak mau makan selagi nak tak berjumpa dengan Rasulullah, nak tanya Rasulullah SAW. Bila berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah membenarkan. Rasulullah membenarkan. Ini menunjukkan boleh. Jadi nak kata tak boleh kita cari duit, pendapatan dengan cara ini secara mutlak pun tak betul. Sebab ada asasnya. Tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sebenarnya bukan dalam soal jampi ataupun ruqyah ini saja. Dalam rawatan-rawatan lain pun janganlah sampai menganiayai pesakit itu. Janganlah sampai begitu. Itu sajalah. Wallahu a'lam.